Saya letak nama bini saya bernama KWSP. Jika saya mati, isteri saya dapat semualah piti saya, duit saya itu. Ah, gelak dah. Duit KWSP. Ke mana wang saya pergi? Ha. Ada tak lari mana? Okey. Dia letak nama kedua. Memanglah syarat ada dua nama. Penama kita yang pertama dan penama kedua, betul tak? Jadi dia letak nama bini dia. Dengar baik-baik. Nama kedua di dalam KWSP punya borang tidak menjadi pemegang harta. Dia tak jadi, tak dapat. Bang, dia hanya nama tumpangan saja. Okey. Nanti bila ada kematian diparaikan. Jangan kita nak tipu dalam bab ni. Begitu juga nama kedua dalam akaun bank. Nah, ramai yang menipu, termasuk anak ibu bapa dia sendiri dia tipu. Mak dia sakit, dia minta kat mak dia letak akaun dalam akaun mak dia tu nama dia. Dia kata, mak, letaklah nama cik seorang lagi dalam akaun mak. Senang cik nak pergi ambil duit. Mak sakit tak boleh nak pergi bank. Nah, jadi apa nak pergi ubat ke apa ke, saya pergi ambil senang, nama saya ada. Mak dia letak nama dia nombor kedua. Bila mati dia sapu kat dia. Ni banyak berlaku. Ni orang bank cerita. Sapu kat dia. Makan haram sampai mati. Solat tak terima, akhirat go to hell. Masuk neraka. Jelas Nabi kata kulullah mis nabata misuh te fannar aulabi. Siapa yang hidupnya makan harta haram layaknya masuk neraka. Meh, hati-hati. Nah, nama kedua bukan jadi milik. Begitu juga dalam soal nak beli rumah. Contoh suami pendatang. Contoh orang Thailand Patani. Katakan tak boleh memiliki rumah di sini kerana pasport lain. Contoh, jadi dia beli rumah bini orang Kedah. Faham lagi? Letak nama bini. Bila mati, bini ambil semua. Haram. Bukan awak punya. Suami punya. Wajib faraid. Nampak? Ha, banyak permainan nama di atas kertas ini menyebabkan tuan dia terazab dalam api neraka.